Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Celutup Sopir Onom. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal mod truk tronton Hino ya. Oke, pada video sebelumnya saya memberikan tutorial bagaimana cara memod mobil angkot, kemudian mobil pickup dan mobil truk ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya memberikan tutorial bagaimana cara mod truk tronton Hino. Oke, maka dari itu kalian klik link di deskripsi. Kemudian ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Setelah kalian berada di tampilan website ini, kita geser ke bawah. Kemudian kita klik saya bukan robot. Oke, tunggu sebentar. Kemudian kita klik visit link. Kita geser kembali ke bawah. Kemudian kita tunggu 5 detik. Kemudian setelah kita menunggu 5 detik, kita klik get link. Oke, kita menuju ke Google Play. Kemudian kita cukup back atau kembali ya. Kemudian kita klik get link kembali. Oke, kita kembali ke tampilan Google Play lagi. Kita kembalikan lagi. Kita get link kembali. Oke, secara berulang-ulang ya, sampai nunggu tampilan downloadnya muncul. Oke, akhirnya muncul ya. Kemudian kita klik tombol panah ke bawah atau download. Kita tunggu prosesnya. Kemudian kita download. Akhirnya kita sudah berhasil mendownloadnya ya, berhasil mendownloadnya. Kemudian kita buka di berkas. Kita cari folder download. Kemudian kita cari file yang barusan kita download. Oke, ini dia. Wow, ternyata saya mempunyai 3 file ya kawan. Oke, mungkin sebelumnya saya sudah mendownloadnya. Jadi kita cukup tekan, kemudian kita potong, kemudian kita pindahkan menuju ke folder bus SSID. Oke, kita klik mod, kemudian kita tempel di sini. Oke, setelah ini kita buka kembali aplikasi bus simulator ID ya. Saatnya kita cek ya di garasi apakah sudah ada atau belum. Oke, ada angkot. Oke, dan akhirnya terinstall. Oke, dan install kali ini untuk mod truk tronton Hino sukses. Dan terima kasih buat semuanya sudah mampir di My Celutup Sopir Onom. Jangan lupa untuk klik like-nya, kemudian subscribe, dan jangan lupa untuk klik icon loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.